yaitu perubahan dari segi jiwa kita, kesanggupan kita untuk membawa satu kesadaran yang lebih dalam berdasarkan muhasabah kita. Kita sudah bermuhasabah, kita tahu kelemahan kita, tapi bersediakah untuk kita meninggalkan fi'il-fi'il kita yang buruk-buruk ini? Yeah. Ini Presiden Komnas Putin. Kita berasal antara faktor yang agak merisaukan pimpinan kita ialah gaya fi'il-fi'il kita yang lama, yang mengongkong kita. Dan inilah menyebabkan tidak ada kesediaan untuk kita melakukan perubahan dan pembaharuan dalam tempoh yang sesegera mungkin. Kadang-kadang malamu susah buah. Macam Datuk Sahab ni. Kata nak tokok lagi beban juga sangat. Pasal umur dia sama dengan saya, 43 tahun. Sobat ni beban macam 43. Orang kata susah nak ubah. Kerana sudah biasa. Alah bisa tengah biasa. Kita dalam dewan kata, ya kita akan berubah. Kita sahut apa yang dicabar oleh Presiden Parti. Kita sahut kalau orang kata berubah, ya kita akan berubah. Tapi bila sampai ke kawasan masing-masing, dengan cara masing-masing, dikelilingi oleh puak-puak dan suku-suku kita sendiri, maka perubahan yang kita sebut nak berlaku tidak berlaku ataupun terlalu lambat berlaku. Kenapa? Yang kita cakap sama kita, tidak adanya sense of urgency, kesediaan untuk menyegerakan. Kita berada dalam sindrom selesa yang agak panjang. Dan ini penting untuk kita peringatkan, waktu mana kita nak menggerakkan program kita ialah kesatuan dan perpaduan di kalangan ahli parti, di peringkat bahagian, di peringkat negeri dan berkumpulan parti yang telah membantu kita mencipta kecemerlangan dan kejayaan yang besar. Mesej yang kita nak sampaikan di sini, waktu mana juga rakan-rakan kita yang ada di atas berbincang di tanda baik, ialah untuk kita memulakan langkah pertama kita, ialah inisiatif untuk mengupuk perpaduan yang jitu di kalangan ahli-ahli parti kita di semua peringkat, terutamanya di peringkat pemimpin, di peringkat bahagian. Tetapi kenyataan yang saya dapat sebutkan di sini ialah antara faktor kekalahan ialah karena tidak ada semangat kesatuan dan perpaduan. Kalaupun ada, adalah terhad dan terbatas. Dan saya lihat di bagian kinan, faktor yang menyebabkan kita berjaya ialah semangat ukhuwah, kerjasama, perpaduan yang jitu sesama kita yang telah pun mencipta kecemerlangan yang tidak kita duga, bagaimana kita saksikan baru-baru ini.